Selamat siang pemirsa, kabar hilangnya seorang remaja asal desa Cikayas Kecamatan Angsana, Kabupaten Pandeglang yang hilang di Sungai Ciliman di kawasan Kecamatan Muncur telah ditemukan. Dan untuk mengetahui kabar selengkapnya, di lokasi ada Ketua KSB Kabupaten Pandeglang, Bung Beni, dan di lokasi rumah duka ada Bung Panji Yuri, Pimret Sorot Desa Indonesia. Kami dari studio channel Bang Kumis Berbagi akan bergabung secara virtual dengan Ketua KSB. Silakan Bung Beni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Hari ini alhamdulillah pencarian mayat yang tenggelam di Sungai Ciliman hari ini sudah ditemukan bersama tim Basarnas, BPBD dan tim Kampung Siaga Bencana Kecamatan Angsana dan Kecamatan Muncur. Tepatnya sekitar ada jaraknya dari lokasi kejadian. Jadi mayat ini adalah hanyut 4 kilo dari tempat kejadian, ditelusuri, melakukan rafting bersama teman-teman Basarnas, KSB, Tagana, BPBD. Hari ini alhamdulillah bisa ditemukan jenazah daripada almarhum korban yang tenggelam, warga Kampung Cinyawana, Desa Cikayas, Kecamatan Angsana. Hari ini teman-teman dari relawan, serta Basarnas dan KSB melakukan evakuasi beserta dibantu warga masyarakat untuk evakuasi bagaimana jenazah almarhum sudah diserahkan. Terima kasih Bang Kumis dari Kecamatan Muncur yang melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi hubungan virtual dengan Ketua KSB Bung Beni, dan kita beralih ke lokasi rumah duka. Di sana ada Kang Panji Yuri, pimpinan redaksi Media Sorot Desa Indonesia. Silakan Kang Panji, bagaimana situasi terkini di rumah duka? Siang Bang Kumis, saya hari ini yaitu berada di Kampung Cinyawana, Desa Cikayas, Kecamatan Angsana. Yang mana hari ini posisi saya, di belakang saya adalah rumah duka yang kemarin selama beberapa hari dilakukan pencarian terhadap korban tenggelam di Sungai Ciliman, Kecamatan Muncur. Bang Kumis Berbagi, tadi sekitar pukul 9.30 tim SAR bersama gabungan yang lain menemukan mayat yang dalam posisi terapung di atas air. Bang Kumis, hari ini saat ini sedang dilakukan pemeriksaan dari Puskesmas Kecamatan Angsana, diidentifikasi terkait dengan keberadaan mayat tersebut. Sementara itu saja Bang Kumis dari Kecamatan Angsana, Panji Media Sorot Desa melaporkan. Selamat siang Bang Beni. Oke, selamat siang Bang Panji. Jelaskan dulu Bang Beni, siapa ini? Oh, hari ini masyarakat berkumpul, ada dari kepolisian dan lain-lain, dan alhamdulillah jasad almarhum yang tenggelam pada hari Selasa sudah kami temukan bersama tim Basarnas, BPBD Kabupaten, BPBD Provinsi, beserta jajaran kepolisian dan jajaran TNI Polri yang bertugas di wilayah Kecamatan Muncur dan Angsana. Hari ini jasad almarhum telah kami temukan. Adapun jasad yang ditemukan itu adalah sekitar 3-4 kilo dari lokasi kejadian terlihat awal dari almarhum dilihat di sungai tersebut. Begitu Bang Panji. Sekarang coba dijelaskan lebih rinci kronologis jam berapa ditemukannya, kemudian di seputaran sungai apa Bang Panji? Oke. Kami dari semalam sudah melakukan briefing beserta teman-teman KSB dan terutama di bawah komando Basarnas dan BPBD Kabupaten serta BPBD Provinsi melakukan briefing bahwa awalnya dari pagi ini satu perahu akan melakukan blender di tadi titik dilihat waktu almarhum terlihat berenang sampai ke tanggul. Kemudian dua perahu akan melakukan rafting atau melakukan pencarian penyisiran setiap sisi dari sisi kanan kiri Sungai Ciliman. Nah, dari pagi kami sudah melakukan pencarian dan alhamdulillah ditemukan di sekitar tadi 3-4 kilo dari lokasi kejadian, tepat pada pukul kira-kira kalau nggak salah sekitar pukul 10 kurang 15 menit
ditemukan jasad tersebut nyangkut di toga kayu sehingga sangat terlihat, dan jasad sudah terlihat membengkak. Sepertinya itu malam timbul langsung hanyut dari tempat kejadian yang awal itu. Tapi Bang Bedi punya rencana dari pihak kesehatan akan pemeriksaan gitu. Mungkin dari pihak kesehatan puskesmas, khususnya puskesmas Angsana setempat, akan melakukan pemeriksaan, mungkin melihat aja dulu. Kalaupun ada pemeriksaan lebih detailnya untuk melakukan otopsi, tadi juga dari pihak kepolisian, Pak Ruslan dari Polsek Munjul, jangan Angsana, menyerahkan kepada pihak keluarga. Kalau pihak keluarga masih ada sifat penasaran terkait dengan jasad almarhum, mungkin akan diserahkan kepada pihak kepolisian untuk dilakukan otopsi. Kalau memang misalkan pihak keluarga menerima bahwa ini adalah sebuah kodrat dan sebuah ajal, takdirnya dari Sang Kuasa, tinggal nanti membuat surat pernyataan bahwa menolak untuk dilakukan otopsi yang akan diberikan oleh pihak kepolisian, agar pihak kepolisian juga punya dasar. Kalau kami relawan dari KSB, Tagana, BPBD, Basarnas, tugasnya adalah melakukan pencarian. Setelah kami temukan, kami serahkan kepada pihak kepolisian, kami serahkan kepada pihak keluarga. Dan tugas kami, alhamdulillah selama dari hari Selasa sampai Rabu, sampai hari ini, tugas kami selesai, alhamdulillah. Doa kami panjatkan semalam supaya bisa timbul dan supaya bisa temukan, dan alhamdulillah bisa terkabul. Dan hari ini jerih payah, lelah kami, letih kami menjadi lilah, dan kami sangat bahagia sekali karena apa yang kami cari, almarhum sudah kami temukan. Begitu Bang Bendi. Oke, baik, terima kasih Bang Bendi. Oke. Assalamualaikum Pak Camat. Mohon izin Pak Camat, ini kan kita berkumpul di rumah duka. Ya, kita ikut turut berduka cita lah atas musibah yang menimpa keluarga Pak korban ya. Mungkin ada yang perlu disampaikan ucapan bela sungkawa selaku camat ya, Kecamatan Angsana, karena biar bagaimanapun ini adalah salah satu warga Kecamatan Angsana. Mangga Pak Camat. Ya, terima kasih dari Mitra Jurnalis Banten, awak media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muspika Kecamatan Asana, selama kecamat, Polsek Bantami juga hadir, pelaku dari kepolisian Munjul, Pak Kanit Reskrim juga hadir, dan anggota Kanit Intel Asana hadir. Saya selaku Kecamat Asana untuk mengucapkan innalillahi kepada anak kami, masyarakat Angsana, Desa Cikayas, Viga Rubin Sobari dari Kampung Cikayas, Desa Cikayas, Mungang Angsana, anak meninggal dunia, dia terbawa hanyut di Sungai Ciliman, Kecamatan Munjul. Dilakukan pencarian sudah hampir 2 malam oleh tim Kesatuan TNI Polri, Kampung Siaga Bencana dari KSB, dan relawan Basarnas, Tim SAR, BPBD, Kabupaten Banyuwangi dan provinsi. Alhamdulillah sudah ditemukan tadi pagi ya Pak Kanit. Alhamdulillah di sini ini alhamdulillah ketemu, dan sekarang jenazahnya sudah dikirim dari Munjul ke Cikayas ke Angsana. Kami berserta jajaran dari kepolisian, dari Danramil, kecamatan, dan dari puskesmas, Pak Kapus juga, pihak medis sudah melayat ke sini mengucapkan bela sungkawa juga. Dan pada hari ini juga insya Allah kami urus jenazahnya untuk memandikan, mengkafani, dan disolatkan. Dan mohon maaf saya sampaikan juga, tidak dilakukan otopsi ya, karena permintaan keberatan dari keluarganya. Tapi kami sudah melaksanakan dari tim medis puskesmas Angsana bersama dokter dan Pak Kapus sudah menyampaikan, dan ada surat pernyataan dari pihak keluarganya untuk tidak dilakukan otopsi. Mereka mungkin sudah tulus dan ikhlas lah atas meninggalnya keluarga besar, keluarga dari Kasubari dari Cikayas. Itu mungkin sekali lagi kami atas nama Muspika Angsana, semoga almarhum diampuni dosa-dosanya, terima iman Islamnya, diangkat dari sisa kuburnya, dan ditempatkan di tempat yang layak menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja. Mudah-mudahan kita juga semuanya diberi kesehatan dan panjang umur. Keluarganya sabar dan tabah. Semuanya dari Allah, kembali kepada Allah. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak.